Selalu aku dengar orang cakap Sabah ni cantik. Kawasan dia nyaman, tenang, alam semula jadi, makanan dia sedap, lautnya cantik, even lembu pun cantik. Boleh buat background OOTD. Pertama kali terbangkan drone dan pertama kali juga jadi Iron Man kat atas laut tu. Inilah pengalaman aku travel to Sabah. Tak ada video makan-makan eh. Kali ni video travel pula. 7 pagi dah gerak ke airport untuk flight pukul 12.30. Tiket flight kita orang dah beli sejak bulan 6 lagi dan dapatlah murah dalam RM430 lebih untuk flight return. Dan dalam flight pun aku still terperangkap dengan 2 orang ni. Hello, aku okay. Ada movie. Pedas tipis. Penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu mengambil masa lebih kurang 2 jam 35 minit. Dan atas flight juga diorang bagi kita orang makan. Ada pilihan sama ada korang nak nasi lemak sambal udang ataupun nasi tomato. And of course aku ambil nasi lemak sambal udang. Udang dia pun ketul-ketul, bukannya hancur. Not the best nasi lemak for me, tapi still boleh mengenyangkan dan mengisi masa lapang 2 jam lebih tu. Selepas tu dia bagi kita pula jus, nak pilih orange ataupun apple. Lepas tu bagi lagi tea ataupun kopi. Memang menikmati makanan betul aku atas flight ni. First time naik MAS and I love Malaysia Airlines. Sampai di Sabah lebih kurang hampir pukul 4 dan kita orang cari mana brother ni. Sebab kita orang sewa kereta, kita orang ambil kereta beza untuk sewa selama berada di Sabah. Tapi sebenarnya, not recommended juga bila 5 orang ambil kereta beza dan masing-masing pula majority tu overweight. Jadi susah nak bergerak sebenarnya sebab kereta tu berat dan kau pun berat. Ini kita orang terlilat nak decide siapa yang bawa kereta first. Tapi patutnya aku yang bawa sebab aku ada job. And aku tukar Mira yang bawa kereta tu. Jarak daripada KKIA ke Syamin Homestay dalam 100 km dan perjalanan lebih kurang 2 jam lebih sikit je. Namun sepanjang perjalanan tu kita orang dapat tengok pelangi. Memang Sabah banyak pelangi ke? Cantik-cantik pula tu pelanginya. Rasa jauh dekat je, berdrive je pergi sana. Nyaman sangat pemandangan dia dengan kabus tebal, lepas tu hujan, lepas tu depan tu van jenazah. Seram pula kakak. Untuk tapak makan malam, kita orang singgah dekat Sayap Ayam Madu Wak Ali. Orang kata kalau sampai Kundasang tak pergi sini, tak lengkap lah Kundasang korang. Ramai korang kat sini, tapi 3 orang tu memang kita orang dah pun. Selain daripada kepak ayam, dia ada juga tongking ayam. Sayap dengan tongking ni tak letak sos pun dah sedap. Tapi keistimewaan dia dekat sos. 3 jenis sos dicampurkan. Sos istimewa dia, sos ayam tu dengan kicap ABC. Lepas tu bila korang makan panas-panas pula, rasa pedas-pedas lime memang menyengat. Sampai kau mesti pukul 8 malam, rasa macam pukul 11 malam dah gelap gelita. Kita ambil yang berbentuk iglu ni, masuk-masuk tu macam orang putih, terus jumpa dapur dulu. Ada sinki, ada pinggan mangkuk dan tandas kat situ. Shower dia panas tau, bukan beja-beja. Pinggan mangkuk ni boleh kita buat makan kepak ayam pas ni. Interior design dalam iglu tu macam ni, cantik sebenarnya. And sangat selesa, cuma tandas dengan tempat tu kat luar, itu je. Yang lain tu rasa dah okey. Dengan katil ni korang boleh gabung jadikan satu. Walaupun katil dua tapi tempat makan dia boleh 6 orang. Mungkin boleh lepak-lepak kot. TV ada, kipas ada. Walaupun sejuk, still pasal kipas ke? Starika ada. Tempat ni aku rasa ideal untuk 2 hingga 3 orang. Sebab kalau 5 orang macam kita orang tu, bersardin lah. Korang rasa macam mana kita orang tidur malam tu? Adalah rahsia. Kat luar pemandangannya cantik malam, tapi tak nampak apa lah. Nampak lampu je. Macam mana ni? Tunggu pagi lah kejap. Kan aku dah cakap, siang dia cantik macam oversea babe pemandangan dia. Tapi kita orang tak berani lah nak naik balik bukit yang curam, serius. Kita orang risau kereta undur balik je ni. Jadi kita orang decide nak pergi ke sosok dikon tu, terus check out dan berjalan. Taklah berjalan naik kereta lah. Bye Syamin Homestay, thanks for the memories. Yes, Subi Drive pagi ni dengan lagu rancak. Baru best. Lagu tadi slow sangat. Comel nyawak tengok benda ni. Kita orang geram betul dengan anjing kat sini. Semua comel-comel. Anyway, dekat Sodikon ni, dia ada kawasan parking tau. And kawasan parking pun pemandangan dia mesmerizing.
First step, kena naik dulu trail sejauh 600 meter dulu. Trail dia landai je, sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Namun begitu adalah sikit-sikit yang curam macam ni. Ada banyak juga bunga kat tepi trail ni, tapi dia dah cakap jangan petik bunga tu. Kalau korang geng kaki hiking setakat trail ni, meh, tak ada hal lah. Mesti senang tapi bagi korang yang pancik ni, kakak kena berhenti dek, tak larat nak berjalan. Kena bagi geng yang tak pancik, yang fit selalu pergi Zumba ni ke depan. Dengan bayaran masuk sebanyak RM5 untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak, rasanya ini pengalaman yang korang kena rasai bila pergi ke Kundasang. Alah, bukit ni bukan tinggi pun, 1465 meter je pun. Jepun. Hai, naik atas pun mengah-mengah Jepun kau. Ingat nak fly drone, tapi ya tengok dengan angin, cuaca je macam tak apa lah. Aku sayang lagi drone aku. Lagipun, pakai Insta360 pun boleh dapat pemandangan cantik. Cuma Akina Balu je tak nampak, malu-malu pula. Kelab Alpaka yang buka pukul 9 pagi hingga 4.40 petang ni membolehkan korang dapat experience lah kalau nak main-main dengan alpaka, nak gosok, nak bagi makan. Kafe pun ada, cuma tak sure kafe tu alpaka juga ke tak. Sini jangan salah, kaunter dia kat bawah dek. Atas tadi bukan kaunter, atas tadi toilet. Dan kita tak masuk pun, masing-masing duk mengendap alpaka dari luar je. Dah habis mengendap, perut lapar kita orang. Nak cari makan, tak breakfast lagi pagi ni. Dah pergi macam-macam tempat tapi makannya belum. Dah jalan ke kereta, terkejut kejap ada anjing nyalak. Bye-bye alpaka yang comel. Hah, ni lagu cari makan aku. Memang sebab kita orang singgah di pasar yang dekat dengan belatan Kobis tu, cari makan kat situ. Macam-macam jenis kuih ada. Lepas tu ada juga yang unik. Ya, macam orang dulu-dulu mah. Macam ikut sekolah agama dulu. RM2 je makanan on the go ni. Ini terpaling legend punya on the go lah, sebelum ada yang hipster-hipster sekarang. Iya, balang dia ni macam-macam ada. Jagung tapi warna oren, unik. Boba pun ada tapi bukan besi-besi. Boba coklat. Sumi excited dapat dia punya boba ni. Ingat nak singgah makan bakso duduk situ. Tapi bakso kan daging. Geng, kita orang cari juga bakso ayam. Sumira cakap dengan brother tu. Sumi kena. Tapi Sumi macam tak peduli pun, dia duduk sibuk dengan kuih kat arus ni sebab sedap. Ada daging. So tak jadilah lepak kat bakso tu. Nanti kesian Sumi tak boleh makan. Sekarang tarikan aku lah kuih ni. Sedap weh, rasa bijan dan macam peneram. Tapi dia tak bulat. Jadi kakak confused, pergi tanya orang jual kuih ni. Dia kata macam keria gula Melaka something. Aku macam, oh mungkin versi Sabah kot. Tak kisah, janji dia rare, tak jumpa kat Semenanjung dah rasa dia sedap. Buku pandan ni kat KL pun ada jual. And Mira pergi hasut Sumi try buku pandan brother ni. Sekali dia Sumi terhasut betul, dia beli. Kalau pergi sini try buku pandan fik, sedap. Lepas tu beli banyak-banyak. Nak makan kat mana? Ah, mana lagi? Makan dalam kereta lah. Macam biasa, kan senang. Setelah gigih tekan minyak naik bukit ni, kereta hampir tak bergerak sampai juga dekat Dairy Farm Sabah. Biasalah masing-masing berat dapat makan tadi. Dairy Farm ni dikenali juga sebagai Little New Zealand of Sabah gitu. Kalau nak pergi tandas jangan risau, dia tandas kat situ yang pintu biru tu ha. Penting tandas tu. Ladang yang berkeluasan lebih kurang 199 hektar ni, dengan kebanyakan lembu dah dibakar Holston Friesians macam dekat New Zealand tu, boleh produce lebih kurang 900,000 liter susu setahun. Banyak aktiviti korang boleh kat sini sebenarnya, macam bagi minum susu botol dekat lembu, tengok cara diorang proses susu. Tapi sekarang ni diorang tengah penambahbaikan biosecurity ladang tenusu desa, so banyak tempat tutup. Boleh tengok lembu dibersihkan dari jauh je. Susu segar, yogurt, aiskrim, gelato juga menjadi tarikan dekat desa Dairy Farm ni. Contoh, gelato ada dua pilihan juga, beberapa topping yang korang boleh pilih. Antaranya Oreo, cornflakes, coco crunch, something. Kali ni Sumi belanja, yay! Girls, goals! Anyway sedap tau dia punya tu, tegak-tegak. Tiba masanya untuk ucapkan selamat tinggal kepada Kundasang. Kita orang kena gerak ke KK. Namun dalam perjalanan ke KK tu, jumpa Tamparuli. Ini jambatan Tamparuli yang famous tu kan? Mana satu yang ni ke yang tadi? Rasa macam yang tadi je sebab ada lukisan ni. Sepatutnya macam ni lah kan? Atas jambatan gantung, yang ni jambatan lalu kereta. Ah, takutnya! Woi, sipi-sipi jahe dia weh, seram betul. Jambatan Tamparuli ni mungkin jambatan yang paling famous dekat Sabah. Mengalir di bawahnya Sungai Kulu. Jambatan ni ada kisah legendanya sendiri. Dan lagu rakyat dalam bahasa kerasan dusun tu buat kita ingat akan jambatan ni.
Kalau naik daripada pasar, hujung tu ada Persatuan Seni Budaya Tuaran selalu buat persembahan kat sini. Dan dekat dengan sini, korang perasan tak ada tulis sejarah Jambatan Lama Tanpa Ruli? Meh, aku tolong baca kan. Jambatan Lama Tanpa Ruli telah dibina pada tahun 1930-an oleh jurutera British. Namun, sentiasa rosak akibat banjir. Selepas capu tangan daripada Popolian, didapati roh sungai atau Tambuaka marah dengan pembinaan jambatan. Seorang gadis tempatan yang cantik bernama Solongkoi dikorbankan untuk menenangkan Tambuaka. Dia dimasukkan ke dalam sebuah tajau dan ditanam hidup-hidup di bawah tiang pertama jambatan. Selepas pengorbanan itu, jurutera British tidak lagi menghadapi masalah untuk membina jambatan Tanpa Ruli. Penatnya buat suara macam ni. Dan cerita itu ada pada lukisan mural yang terletak di bawah jambatan gantung. Ada lagi sambungan daripada cerita tu yang dikatakan jurutera British tersebut bunuh diri di sungai ni. Apapun, penduduk tempatan lebih tahu ceritanya. Kakak bukan orang Sabah, adik. Sebab aku bukan orang Sabah, datang Sabah ni nak makanlah makanan Sabah. Dekat area Jalan Sulaman, Tuaran ni banyak betul kedai yang jual kelapa bakar. Dan macam ni lah rupanya bila dia dibakar. Dah lepas bakar tu dia buat engkau, ha, tu dia berasap weh. Masa air tengah berasap ni, jangan cuba-cuba makan, nanti meletup lidah tu. Kena belajar arti kesabaran makan kelapa bakar ni. How's the local sumi? It's nice. Nice gila. Tapi the thing is dah dengar air korang panas lagi tu. Sebab air kelapa dan kelapa masing-masing tengah panas, kita makan lokan dululah. Lokan ni dia bagi dua jenis sos. Ambil je dengan garpu, lepas cicah sos ngap. Lokan dia sedap weh, serius. Ambil dua sos kan, dua-dua sedap, tapi satu tu lagi sedap. Ha, tak mana korang try sendiri lah. Yang kuning besar ni krepek ubi kayu madu. Kalau nampak, pergi try sebab sedap. Oh ya, sementara tunggu air kelapa tu sejuk, boleh juga berhibur dengan main dek ni. Tapi nasiblah tercucuk dek ke tercucuk buah kelapa macam ni contoh. Ha, yang ni tak habis lagi dengan chips dia. Di KK kita orang stay dekat AR Residence dekat area Sembulan tu. Sini best bagi aku, bagi kita orang lah. Tempat dia memang selesa sesuai dengan harga. Dan ramai-ramai pun dapat katil. Tiga katil. Besar pula tu. Boleh tidur orang kalau orang tu tidur behave. Basically semua keperluan yang diperlukan tu ada. Kecuali TV. Mungkin dia nak kita bersosial ramai-ramai kot. Memang wonderful experience dekat Tanpa Ruli dan juga Kundasang. Namun di KK lebih banyak adventure bakal menanti. Dan lebih banyak pasal budaya Sabah juga kita orang akan belajar. Kalau korang ada nak pergi KK nanti, tengok next video juga. Kita orang akan kasih tempat-tempat yang best, makanan yang menarik dan juga pengalaman di KK. Jumpa lagi dalam video seterusnya tentang KK. Terima kasih watching. Kalau korang suka, jangan lupa klik like dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye.